Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pertemuan keluarga Lesti dan Bilar sudah beberapa kali diadakan. Tentu hal ini menunjukkan keseriusan keduanya untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Ya, ayah dan ibu Bilar, papa Bilar dan mak Bilar sudah sepakat dan setuju serta memberikan restu pada putranya untuk meminang sang kekasih Lesti Kejora. Karena mereka merasa sangat cocok dengan sosok Lesti yang berbudi pekerti, baik dan rendah hati. Begitupun ayah Kejora sangat menyayangi Bilar, bak anaknya sendiri. Ketika sakit tak ragu memberikan nasihat, sudah menganggap seperti Lesti saja. Tentu hal ini membuktikan bahwa hubungan mereka sudah tanpa tedeng aling-aling mendapatkan restu dari kedua belah pihak. Ada hal yang cukup menarik dari unggahan terbaru kakak Rizky Bilar yang bernama Yudi Revan. Yudi Revan mengunggah dalam tulisan berlatar warna pink. Ia menuliskan, "Insya Allah tahun depan mohon doanya." Tak lupa juga Yudi memberikan caption unggahan tulisan berlatar warna pink itu, "Bismillah," dengan emoji berdoa dan kepala puyeng. Netter pun bertanya-tanya apakah hal tersebut berkaitan dengan hubungan Lesti dan Bilar yang makin mesra saja. Benarkah Lesti dan Bilar akan mengakhiri masa lajangnya tahun depan? Karena keluarga mereka sama-sama sudah bersepakat dan sudah semakin kompak hari demi hari. Apalagi tadi sebelum Bilar berangkat ke acara gladiresik di Indosiar, mama Bilar, ibunda Bilar, menyiapkan rendang kesukaan ayah Kejora. Apa itu soal goan atau perhatian dari calon besan? Ya sama saja guys. Intinya mereka sudah saling peduli. Apalagi seorang netter yang langsung karena penasarannya bertanya sama Bang Yudi Revan. Yang tahun depan apa nih Bang? Kakak sama dedek nikah kah? Hehe, amin. Yudi Revan kemudian membalas pertanyaan tersebut dengan mengatakan rencana jalan-jalan sekeluarga kita ke Jepang. Wah mantap, tapi semoga ada tambahan anggota keluarga juga ya Bang ke Jepangnya nanti. Amin, kata Yudi Revan. Tentu unggahan tersebut memberikan sinyalemen yang ambigu bagi kita semua. Karena ya Lesti dan Bilar sendiri sudah ngebet, sudah menarget, mempunyai target, insya Allah tahun depan mereka akan menjadikan hal tersebut halal. Dan moga aja dengan hal itu mereka bisa jalan-jalan ke Jepang menemui kakak Bilar sambil berbulan madu. Tentu itu harapan kita, sehingga Dedek Lesti bisa mencapai, bisa memperoleh apa yang ia inginkan selama ini, yakni jalan-jalan ke Jepang. Dan Rizky Bilar yang bisa membuat Dedek menggapai apa yang dia inginkan. Makanya
Mari kita semua merapatkan barisan untuk selalu mendoakan hubungan mereka berdua selalu langgeng dan berakhir di pelaminan nanti hingga menua dan seumur hidup bersama tentunya. Itu saja kabar-kabar terbaru yang tentunya akan membuat kita selalu cute dibuatnya, guys. Makanya jangan sampai lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kebaperan mengenai kabar terbaru tentang mereka berdua selalu dapat kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang semakin hari semakin memanas saja. Karena semakin dekat, semakin akrab, semakin romantis, semakin harmonis, semakin gesrek, dan semakin lucu abis tentunya. Oke, itu aja tentang kegiatan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.